Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim banyak pihak yang mengaku dekat dengannya untuk memuluskan proyek. Jokowi mengingatkan jajarannya untuk tidak memanfaatkan namanya untuk keperluan pribadi. Pengakuan ini muncul akibat nama Jokowi dikaitkan dengan dugaan korupsi bus TransJakarta senilai 1,5 triliun rupiah. Ex-tim sukses Michael Bimo Putranto disebut bermain tender pengadaan bus dengan pejabat Pemda DKI untuk pemenangan proyek. Jokowi keberatan bila namanya dimanfaatkan orang-orang yang mengaku keluarga atau kerabat dekatnya. Ia akan menindak pelaku bila terbukti bermain di proyek TransJakarta. Mekanisme apa itu pengadaan barang dan jasa itu kan lelang, benar. Resiko lelang itu banyak, ada kan nggak bisa kan diatur. Ada yang menang bisa tetangga saya, ada yang menang bisa kawan saya, ada yang menang bisa juga musuh saya, ada yang mungkin orang yang tidak kita senangkan, semuanya itu resiko dari mekanisme lelang. Ya enggak? Kalau saya ya aturan sudah. Hati-hati kalau sudah melanggar aturan yang ada ya, urusannya kita gebuk.